Aduh, banyak gembes ini, kurang angin. Dipencet, empuk, nggak keras. Kurang angin ini, ada yang bocor kali ya. Ini kayaknya nih. Ada baut nancep nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Setiadi, di channel Sopir Amatir. Iya, sekarang saya belum bisa ngebit dulu ya. Ternyata ban saya kempes. Jadi saya nggak tahu ini kempesnya karena apa. Setelah saya cek itu di bannya ternyata ada baut ya, baut yang nancep gitu. Cuman nggak tahu itu penyebabnya yang bikin kempes, kurang angin atau gimana. Nanti saya bawa aja langsung ke bengkel ban dan diperiksa sama teknisi bannya ya, oke? Saat ini juga lagi PPKM ya, udah hari kedua PPKM level 3 coy. Kalau sambal cabe itu level 3 udah kayak apaan tau. Iya, sekarang ini hari Rabu tanggal 9 Februari ya. Sekarang sudah jam 11 lewat 21 menit ya. Oke, sekarang saya ini posisinya lagi di Jalan Pahlawan Revolusi ya. Pahlawan Revolusi Pondok Bambu. Nah, ini dia ya. Namanya persadaban ini ya. Di sini saya mau tambal bannya. Nah, ini dia nih. Di sini juga bisa itu ya. Bisa balancing juga di sini. Jual beli ban juga. Kurang angin, nggak tahu deh. Tapi kayaknya ada baut tancap gitu. Ntar dicek aja. Iya. Sekarang lagi dibongkar-bongkar ya bannya ya. Oh, peralatannya lengkap ya. Ya, bocor di situ ya. Oh iya, benar-benar keluar angin. Oh iya nih, kelihatan nih, kecil nih. Wah, ini dia yang bikin ini nih kempes. Oke, lanjut. Diapain itu? Itu enggak di amplas. Oh, di amplas itu ya. Oke. Ini nih bautnya nih, guys, yang bikin bocor ban nih. Aduh. Itu diolesin cairan apa itu, Mas? Cairan karet. Oh, cairan karet itu? Iya. Oh. Biar nempel. Iya. Oke, itu ban dimasukin ke ruangan khusus ya, dipanasin. Kurang lebih ya 10-15 menit. Kita nggak boleh masuk, itu khusus staff doang yang boleh masuk. Oke, bannya sudah selesai ya. Oke, mantap. Ya. Ini tadi di dalam diapain, Mas? Di press, ditekan. Ditekan? Pake mesin. Dipanasin nggak? Iya, dipanasin. Oh iya, dipanasin. Udah rata ya? Iya. Oh iya. Kalau khusus saya masih tebal. Iya, masih baru ini? Iya. Oke, ini lagi di ini ya. Bannya lagi dimasukin ke pelek. Nah. Jadi caranya gini ya. Sip, udah masuk nih, udah masuk ke pelek bannya ya. Ya, ini lagi diisi angin nanti. Oh iya, udah nggak bocor, mantap. Dicek tekanan anginnya dulu. 25 pak. 25, wah harusnya 36 nih. Ini soalnya 36 ya tekanan ban nih di samping supir. Ini 36, yang depan belakang juga 36. Itu berapa? 32. 32. Ini lagi ditambahin juga nih anginnya, semua anginnya kurang angin. Oke, lagi mau dipasang dulu. Iya, bannya dipasang ya. Iya, udah pas ya. Iya, ini jadi rincian biayanya ya. 3 isi nitrogen ya, nambah angin. Itu kenanya 15.000 ya, 3 ban itu berarti 1 bannya itu nambah angin 5.000 ya. Sama ini nih, satu tambal ban ya, tambal ban termopress ya namanya ya. Tambal ban press 70.000 sama isi nitrogen. Jadi totalnya 85.000 ya. Oke, jadi segitu rinciannya. Selesai nambal ban. Kita langsung cabut aja ya. Iya, sekarang sudah jam 12 lewat 6 menit ya.
selesai tambal ban, ini saya mau cari makan ini. Udah jam makan siang. Udah waktu zuhur ya, saya mau sholat dulu deh baru makan ya. Oke, ini sudah ketemu ya masjidnya ya. Ini di sebelah kanan masjidnya. Nah, iya nih dia nih masjidnya ya, namanya Masjid Babus Salam. Oh, jadi yang masuk masjid dicek suhu dulu ya. Aduh, ada undangan kopdar ini. Iya, sekarang sudah jam 12 lewat 38 menit ya. Sudah habis sholat, sekarang saya mau nyari makan dulu. Ya, di seberang sana ada sabana ya. Oh, mantap nih sabana ayamnya, gede-gede. Gak apa-apa ya? Oh, gak apa-apa. Bu, nasinya ada nggak, Bu? Ada. Iya, pakai nasi, ya, Bu. Terima kasih. Ayamnya yang dada masih ada, Bu? Ada, mau ya. Berapa, Pak? Satu aja pakai nasi yang dada. Kalau sama nasi jadi berapa, Bu? 15. Oke. Iya, makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Ya, saya mau makan di sini aja ya. Ini adem nih di bawah pohon tuh. Adem. Jadi enak buat nyantai nih di sini nih tuh. Ya. Ya, sekarang unboxing ya. Unboxing sabananya. Wow, masih panas cuy. Ini dia ada nasinya ya. Di sini ada nasi. Nah, oh. Ya, ini di dalamnya ada dua saus sama ayam yang ukurannya cukup besar ya. Ya, cuci tangan dulu guys. Cuci tangan dulu biar bersih. Ya, sekarang kita cobain dulu ayamnya ya. Nih guys, lihat ayamnya nih guys, ini dagingnya ini. Dagingnya ini rasanya, gurihnya itu gurihnya meresap. Gurihnya meresap hingga ke bagian daging yang terdalam ini ya. Enak, 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 enak. Jam 13 lewat 2 menitnya nih, saya ada undangan kopdar nih. Undangan kopdarnya jam 13.00 ya, udah 2 menit berlalu. Zoom, buka pakai Zoom ya, Zoom. Ya, ini lagi connecting ya. Pesertanya ada banyak juga ini, ada 124 peserta ya. Oh iya. Sambil iya kakak. Yang lain masih ada yang hai. Jalan, ada yang mau lanjut on beat atau iya. Istirahat lagi makan siang. Iya, ini lagi ya. Makan siang ini. Sebelumnya tuh lagi makan siang tuh, tuh. Di tengah-tengah kesibukannya, mudah-mudahan okay. Yang hadir hari ini semuanya orderannya lancar, amin. Amin. Makasih di 021-5084-9044 untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Guys, saya belum bisa narik dulu ya. Ini saya ada acara nih, acara kopdar dengan rekan-rekan driver gokar ya. Nih. Kopdar, kopi darat. Kopi, kopinya ada di darat. 5 menit ya. Iya. Iya, 5 menit aja, 5 menit. Kopdarnya perihal pertanyaannya. Sebutkan tadi 4 judul materi kopdar yang saya berikan apa? Apa ya? Lupa ah, orang tadi lagi makan. Ini puyeng, rame banget ini chattingnya. Konfirmasi sama Om Bastian dapat kos kopdar ya. Udah ya, Ane lift dulu ya. Oke, saya sudah lift kopdar ya. Sekarang sudah jam 13 lewat 32 menit. Saya baru bisa mulai narik ini. Iya, buka dulu aplikasi GoPanternya. Iya, aktifkan ya. Aktifkan dulu. Waduh. Ya, siap online. Verifikasi masker. Ya, udah ya. Oke, ini Gokar sudah aktif ya, udah online. Ini karena lagi anyep begini ya masa PPKM, saya mau aktifkan Grab Car juga ya. Wajah tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi, gimana ini? Oke, coba lagi ya. Ya, sudah ya. Ya, dapat ya, Gokar dapat. Wow, mall Kokas cuy, 33.000 ya. Ambil arah timur di ya, jalan dapet ya, 5 menit, Raya 1 km. Menuju jalan
grab car-nya matiin dulu ya. Yuk. Ya, ini sudah deket banget. Tinggal belok kanan ya. Tinggal belok kanan, terus belok kanan lagi. Ya. Siang. Atas nama Khalifah ya? Iya, okay. Siang, Pak. Iya, siang. Oke. Ibu dari Malaysia, Bu? Enggak. Oh, enggak. Dari Padang ya? Iya, dari Padang. Oh, Padang. Oh, mirip ya sama bahasa Malaysia ya? Padang besar kan tetangga Malaysia. Oh, iya, dekat. Cuma nyeberang aja. Sampai ke Malaysia. Iya, kalau mau enggak berenang bisa juga. Dekat ya, Bu ya? Sekarang kan ada. Dekat. Makasih ya, Pak. Iya, terima kasih. Ya, sudah jam 14 lewat 9 menit ya, sudah ngantar penumpang ke Kokas. Dapatnya 33.000 ya. Ya, selesai ya. Oh, dapatnya 150 poin ya. Oke, GrabCar nyalain lagi ya. Ini mumpung belum jam 3 ya, masih jam 14 lewat 11 menit. Nanti saya jam 3 ya, mau kejar poin. Iya, jam 3 sore mau kejar poin, coy. Poin lagi kejar. Lagi PPKM level 3 begini. Bodoh amat, mau tupo ke mau kagak, yang penting kejar, berusaha, yang penting tetap berusaha. Semangat, tuh. Alhamdulillah GoCar dapat lagi. Ke mana tuh, Kampung Melayu? Iya, Kampung Melayu. Ambil arah timur di Jalan Raya Kasablanka. Iya. Apa nanti saya? Atas nama Leni ya? Iya. Oke. Okay. Ini temannya mau ditinggalin, Mbak? Iya, boleh. Mas, ambil aja, Mas. Enggak apa-apa emangnya ini. Enggak apa-apa, boleh ikhlas. Udah biasa dibawa dia. Ledo. Udah biasa dibawa. Oh, udah biasa dibawa ya. Bangsat. Boleh diangkut, Mas. Sekilo cuma 11.000. Anjing, lu pikir gue telur. Ini udah mau nyampe nih ya, sebentar iya, lagi ya. Di Indomobil Indorem kita nih. Kan? Indomobil. Masuk sini. Masuk aja, Mas. Oh, ayo. Masuk ya. Masuk gratis. Oke. Okay. Ini ambil tiket. Ah, ambil. Enggak, nggak bayar. Enggak. Emang kalau mau gratisan, parkiran muter-muter aja. Tawap. Tawap sekalian ya. Tawap, Bang. Kayak kamu nggak gratis dong, muter-muter. Terima kasih, okay. Pak. Oke, okay, terima kasih ya. Okay. Belum dibuka nih. Dah, sebentar. Dah. Leli nggak mau turun. Ya. Masih free ya, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Oke, sekarang sudah jam 14 lewat 40 menit, sedang ada penumpang ke Indomobil Tower. Oke, dapatnya 21.600 ini ya. Oke, selesai. Oke, kasih bintang 5 ya, karena belum ada ratingnya tadi dia ya. Lanjut, off dulu ya, lupa. Mau off dulu ya, nunggu jam 3 sore ya. Tinggal 19 menit lagi nih. Mau kejar poin sore. Ya, untuk sementara 2 orderan GoCar 55.200 ya. Ya, enakan kopiko apa permen susu ya, milk kita. Oh, kopiko aja deh, biar nggak ngantuk. Sudah jam 15 lewat 1 menit. Ini saya sedang membersihkan dulu ya. Membersihkan ya sampah-sampah ya. Oke, lanjut buka in-drivernya. In-driver. Saya buka taksi driver. Kok taksi driver? Saya mau buka yang mana ya, jadi bingung ini. Mau buka GoPartner, mau kejar poin. Kejar poin GoPartner ya. Saya mau jalanin aplikasinya. Buka, iya sudah dibuka ya. Iya, ini insentifnya seperti biasa ya. Mana ya, ini dia nih. Terus 900 poinnya, 105.000. Jam 3. Ini yang tingkat 2, 1.100. Iya, sekarang saya posisinya di Cawang ini. Tadi habis ngantar penumpang ya, langsung santai-santai di sini. Oke, udah. Kaget gue. Hotel Fidusia, Otista, oke, ke Keramat Pela, Kebayoran Baru, 46.000, tagih tunai, oke. Jaraknya 4 menit, 1 km, oke, lanjut, OTW.
Ya, ini posisinya sudah dekat ya. Ya, Pak. Atas nama aku. Ya, udah ya. Nah, iya, Pak. Tadi ditanyain sama. Jam 15 lewat 33 menit sudah ngantar penumpang ke Kejaksaan Agung RI. Tagih tunai 46.000. Ya, selesai ya. Enggak ada orderan estafet juga nih. Dapat bersihnya 32.800 ya. Kasih bintang 5 ya, sudah karena ngasih tip. Ngasih tip 4.000. Dapat poinnya 150 ya barusan ya. Dapat ya. Ke Blok M Square. Oh, ke Kebayoran Lama ya. Deket ya, 3 menit 700 meter ke Blok M Square ini lagi kena lampu merah. Kok mapnya muter ya? Lah muter ke bawah terus ke atas. Kenapa nggak seret gitu lurus ke sini? Ya sudah sampai nih ya titik jemputnya di sini. Berapa orang, Pak? Empat ya. Digendong terus. Terus guys, nggak bisa ini nih. Geser terus lagi. Kakak isinya, boy. Ya jangan gitu kan, nggak bisa ini kita sempit. Nih, didudukin isinya, nggak didudukin. Balik sini yang serem dong. Oh iya. Pasar ini ada. Ya, makasih, Mbak. Sudah jam 16 lewat 12 menit ya, sudah ngantar penumpangnya ke daerah Kebayoran Lama ya. Oke, tagih tunai 36.000. Ya, selesai. Dapat bersihnya 24.800. Ya, poin terkumpul 250 ya. Oh ya, ini saya mau matiin dulu ya. Udah jam segini soalnya, mau sholat asar. Ya, udah dapet nih guys, dapet musola nih di tentara pelajar ya. Ya, sekarang sudah jam 16.30, saya nyalain lagi ya go-patternya. Oke, sudah online ya. Oke, jam 16.31 ya, 1 menit langsung dapet orderan. Oke, dekat ya jemputnya ya, 1 kilo 4 menit. Dari Puskesmas Grogol Utara 2 ya. Oke, Argo Chair ya, 12.800 ya. Ke Rawa Blong, Palmerah. Epa ya? Iya, Epa. Oke. Udah? Oke. Tapi nggak tahu siapa dia emang lagi malas apa gimana, nggak tahu. Terus yang cancel masnya? Aku cancel lah. Oh. Kan dia chatnya katanya ini. Lagi mobilnya tabrakan, cuma orang yang nabrak tuh nggak bertanggung jawab. Iya, makasih ya. Udah jam 16.43 menit sudah ngantar penumpang ya ke Sky Pasta Binus Jakarta Barat, Jalan Rawa Blong, Palmerah, 12.800 ya dapatnya. Oke, selesai. Terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Nyampe Tomang muter-muter, belum dapat orderan juga nih. Aduh. Alhamdulillah dapat BNI Tower 1 kilo 6 menit ya. Oke, OTW. Kakap coy, Medan Satria 89.600. Wow. Nih sekarang posisi di Sleepy ini ya. Oke, ini ya menara BNI ini. Kita putar balik ya. Ini sudah deket ya, udah deket banget ini masuk. Kita masuk ke BNI Tower. Ya, ini dia BNI Towernya. Masuk. Yuk. Yuk.
Iya, Bu. Iya, atas nama Maya ya, Bu ya. Ini lewat tol apa enggak, Bu? Enggak. Lewat jalan biasa aja. Manggarai. Oke. Sholatnya boleh yang di sini atau yang di depan? Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, sekarang sudah jam 18 lewat 24 menit ya. Sudah ngantar penumpang ke Bekasi, cuy. Medan Satria. Titian Indah. Dapatnya 89.600 ya. Saya lagi mau makan roti kopi dulu ya. Tadi habis bawa dari rumah. Nah, ini roti kopi itu seperti ini ya, nih. Teksturnya tekstur kopi nih. Coba kita makan dulu ya. Sesuai namanya, rasa kopi. Roti kopi. Lembut, rasanya lembut. Tadi belinya tadi pagi jam 10. Isinya ini dalamnya ada coklatnya juga. Roti kopi udah habis ya. Lanjut, saya mau ke masjid noh. Masjidnya udah dapat tuh. Di depan udah mulai ya. Ya, sekarang sudah jam 18 lewat 41 menit. Lanjut lagi ya, buka aplikasi GoPartner-nya. Nyalain. Sekarang 215.200 ya, dari 6 order yang selesai. Insentifnya bagaimana? Sudah terkumpul berapa? Oh, sudah terkumpul 550 ya. Kalau dari 900 kurang 350 poin lagi. Ya, sudah 5 menit berlalu ya. Masih belum dapat orderan lagi nih di Titian Indah nih, komplek Titian Indah. Oke, saya mau coba ngecek dulu nih orderan yang ada petirnya itu daerah mana ya. Waduh, jauh-jauh banget lagi. Ya. OTW melipir-melipir. Di dalam komplek begini, udah malam gini susah ya. Orderan sepi. Oke, alhamdulillah dapat ya di menit ke... Oh, jam 18 lewat 59 menit baru dapat. Baik, saya ke sana ya. Ya Allah, kebabelan. Jemputnya di Nusantara Selatan ya, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Jauh ya? 9 menit, 2 km. Ya udah deh. Terpaksa ini karena orderan lagi susah. Ini selamat datang di perumahan Harapan Jaya. Oh, ini perumahan Harapan Jaya ya. Masuk jalanan sempit, cuy. Aduh. Iya, sudah dekat ya. Geser dulu deh. Sudah dekat banget ini. Di sebelah mana ya? Mana, Mas? Ambil yang lain. Iya. Atas nama Erin ya? Iya. Ya, kembali 18. Ini enggak? 18 ya kembalinya. Ya, terima kasih. Ya, sudah jam 19 lewat 33 menit juga dalam terpenumpang ya ke Marakas Enterprise. Bahagia, babelan. Babelannya bahagia, Bekasi 32.000 tunai. Ya, ini dapat besinya 21.600 ya. Jalanannya rusak banget ini, Pondok Ungu Permai. Parah bener jalanannya. Jalan sampai kayak gini sih, ditutup pakai ancur-ancuran begini, pakai ban bekas gala, bambu. Di Jalan Taman Harapan Baru, horor juga ya. Jalanannya hancur. Kacau. Sudah jam 19 lewat 50 menit ini. Belum ada orderan yang masuk lagi, woy. Tapi ini udah enak nih, jalanannya udah halus. Ini
Ini biasanya nih udah mau nyampe Harapan Indah nih kalau udah begini nih. Udah jam 19:57 ini, woi. Bekasi ini anyep bener, woi. Kurang 250 poin lagi padahal ya. Padahal udah di Harapan Indah loh, kok masih belum bunyi-bunyi juga ini ya? Aduh. Tuh, Kota Harapan Indah. Sudah jam 20:09 ini. Masih belum ada orderan yang masuk nih, masih 650 poin yang terkumpul. Gawat nih. Harapan Indah anyep juga. Ya sudah jam 20:15, belum dapat orderan lagi nih. Ini udah nyampe Jakarta nih, Pulau Gebang ini. Alhamdulillah dapat di tahun 2021. Jam 20:21. 7 menit 2 kilo. Di mana ini? Soto Pak Kadir. Biasanya Pak? Iya Bu. Udah dibuka Bu. Tangannya nggak kuat nih, Mas. Oh iya. Makasih ya. Iya, sama-sama, okay. Bu. Ini kelebihan, Bu. Nggak apa-apa, udah biar. Oh iya, terima kasih, Bu. Iya. Sudah ngantar penumpang ke mana nih? Gading Mas Timur ya. Udah mepet ini, 7 menit lagi injury time. Oke, okay, oke, okay, selesai ya. Tagih tunai 28.000, dikasih 35.000. Nah, ini ketahuan bersihnya ya. 30.000. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tupo. 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 5 menit 1 km ke Hutan Panjang Kemayoran. Jangan di cancel kayak please. Oke, masuk ya. Menara kondominium di Tower F ya. Tower F nih, dia bilangnya di Tower F. Kemayoran ya, Pak? Iya, Kemayoran. Betul. Rohit Singh ya? Iya. Udah. Oke, makasih. Ya, sekarang sudah jam 21:30. Sudah ngantar penumpang ya ke Hutan Panjang Kemayoran ya, Jakarta Pusat. Dapat bersihnya 34.400. Ya, selesaikan dulu ya. Selesai. Oke. Alhamdulillah, bonus, dapat bonus. Ya, cek pendapatan dulu ya. Pendapatan hari ini 406.600 ya, dengan rincian aja. Rinciannya nih ya, bonusnya 105.000, tripnya 300.000. Poin yang terkumpul itu 950 poin ya. Dapat tupo tingkat 1. Oke. Dan ini ya. Ini AVG-nya di angka 17,3 km per liter ya. Ya, ini posisinya sekarang di daerah Hutan Panjang ya, Kemayoran. Iya, cukup sekian video dari saya ya. Alhamdulillah video kali ini tupo tingkat 1, nggak apa-apa ya. Yang penting ada bonusnya. Sempet pesimis juga tadi ya, karena waktu tinggal 7 menit lagi, alhamdulillah langsung dapet orderan, jadinya tupo. Ya, cukup sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor, cor, 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 cor. Sekarang saya OTW pulang. Gerimis-gerimis kecil.